saat ini Tribun Medan sedang memantau kondisi jalan di Binjai Barat, merupakan jalan Gatot Subroto. Binjai yang tembus ke arah Langkat. Saat ini kondisi jalan berdebu, penuh debu dan mengganggu jarak pandang para pengendara. Kondisi aspal kupak kapik, banyak lubang dan batu berkerikil. Tidak adanya perhatian pemerintah, baik itu saat ini belum ada pengerjaan. Sejumlah pengendara tampak mengenakan helm dengan rapat-rapatnya dan sebagian juga terlihat melintas dengan menggunakan masker. Kondisi jalan ini ada sekitar 2 km dan merupakan lokasi